dari teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal setipe ujian mandiri materi tentang trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Nilai dari cos 270 derajat kali cos 135 derajat min tan 135 derajat per sin 150 derajat kali cos 225 derajat adalah titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama kita akan mencari nilai dari cos 270 derajat, cos 135 derajat, tan 135 derajat, sin 150 derajat, dan cos 225 derajat terlebih dahulu. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita akan menjelaskan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tanda trigonometri yang positif di kuadran 1 terdiri dari sin positif cos positif dan tan positif. Kemudian tanda trigonometri yang positif di kuadran 2 adalah sin positif. Kemudian, tanda trigonometri yang positif di kuadran 3 adalah tan positif. Kemudian, tanda trigonometri yang positif di kuadran 4 adalah cos positif. Bagian pertama, cos 270 derajat sama dengan cos, buka kurung, 270 derajat, plus 0 derajat, tutup kurung. Cos 270 derajat berada di kuadran 4. Cos positif. Maka hasilnya sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Kemudian, bagian kedua, cos 135 derajat sama dengan cos, buka kurung, 90 derajat plus 45 derajat, tutup kurung. Cos 135 derajat berada di kuadran 2, sin positif. Maka hasilnya sama dengan min sin 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kemudian bagian ketiga, tan 135 derajat sama dengan sin 135 derajat per cos 135 derajat sama dengan sin, buka kurung, 90 derajat plus 45 derajat, tutup kurung, per cos, buka kurung, 90 derajat plus 45 derajat, tutup kurung. Tan 135 derajat berada di kuadran 2, sin positif. Sama dengan cos 45 derajat per min sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat, sin 45 derajat, coret 1-1, hasilnya sama dengan min 1. Kemudian, bagian keempat, sin 150 derajat sama dengan sin, buka kurung, 90 derajat plus 60 derajat, tutup kurung. Sin 150 derajat berada di
kuadran 2 sin positif sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Kemudian bagian kelima, cos 225 derajat sama dengan cos buka kurung 180 derajat plus 45 derajat tutup kurung. Cos 225 derajat berada di kuadran 3, tan positif sama dengan min cos 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Maka hasil dari cos 270 derajat kali cos 135 derajat min tan 135 derajat per sin 150 derajat kali cos 225 derajat sama dengan 0 kali min setengah akar 2 min min 1 per setengah kali min setengah akar 2 sama dengan 0 plus 1 per min 1 per 4 akar 2 sama dengan 1 per min 1 per 4 akar 2 sama dengan min 4 per akar 2. Dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 2. Dikali akar 2 per akar 2 sama dengan min 4 akar 2 per 2 sama dengan min 2 akar 2. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya min 2 akar 2? Jawabannya adalah yang A, min 2 akar 2. Oke, sekian pembahasan soal setipe ujian mandiri materi tentang trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!